Kalau kita pakai 18650 tidak bisa teman-teman ya. Ini kalau kita masukkan, walaupun sama ini biasanya bisa, cuma ini ada ujung-ujungnya ini jadi nggak bisa. Jadi nggak bisa dipakai, beda. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Kedaksman. Kali ini saya mau unboxing dan review sebuah lampu camping teman-teman ya, berupa LED. Kita mau unboxing. Ini saya beli harga 12 ribuan teman-teman. Jadi saya beli dua, kasih bubble sama orangnya. Kita mau unboxing dulu. Ini sangat murah lagi, murah sekali. Harganya sekitar 12 ribu teman-teman ya. Seperti ini dia. Jadi ini kita minggirkan dulu, nggak ada apa-apa lagi ya, kosong ya. Kita semprot dulu teman-teman karena ini masih ada virusnya, jadi kita semprot aja. Jadi saya beli dua teman-teman ya. Ini lampu gantung untuk tenda, jadi seperti ini. Sangat ringan sekali teman-teman, ringan sekali. Dan di sini menggunakan ini 3 baterai A3. Jadi 3 baterai A3 atau menggunakan ini juga bisa teman-teman ya. Ini kita gunakan 18650. Kita coba. Ini yang atas, yang bawah ini kita coba sini teman-teman. Kita pakai ini 18650. Ini on off-nya di sini. Kita ukur dulu aja. Kita ukur diameter berapa lampu ini. Jadi diameter dari lampu ini kita ukur teman-teman ya. Seperti ini. 7 cm. Jadi diameternya ini 7 cm, 3,5. Ini 7, diameter lingkarannya 7. Terus sama ini juga sekitar 15-an diameter lingkaran. Sangat kecil. Terus panjangnya sama ininya berapa kita lihat teman-teman ya. Kita lihat ukur dulu. Panjang keseluruhan ini di sini kita nol sini. Panjang keseluruhan cuma 12 cm. 12 cm, lebarnya tadi 5 cm-an. Sangat kecil. Kita bisa pakai baterai A3 sebanyak 3 teman-teman. Kita masukkan sini. A3. Kita coba dulu pakai baterai A3 teman-teman ya, seperti ini. Seperti ini, terus kita masukkan lagi ke sini. Sini udah ada colokannya plus minusnya. Oh, nggak bisa kalau 18650 teman-teman. Karena dia nggak ada ini. Ini harus ada dua ini. Jadi tetap pakai yang A3 sebanyak 2. Kita masukkan sini teman-teman ya. Ini ada lubangnya. Kita masukkan saja sini. Kita minggirkan dulu baterainya. Ini udah ada tempatnya. Jadi tinggal kita dorong aja. Ini pas teman kita. Nah, sudah. Seperti ini kita kunci. Kunci. Dan kita coba nyalakan. Nah, seperti ini. Jadi lumayan terang teman-teman ya. Kalau ini dipakai di tenda sangat, ini ringan sekali. Yang berat tadi baterainya, ringan sekali teman-teman. Jadi ada dua, karena saya beli dua, karena tendanya dua jadi pakai dua. Nanti tinggal digantung aja seperti lampu-lampu seperti pada umumnya. Ini ada on off nya. Oh, ada dua mode, tiga mode teman-teman ya. Pertama nyala terang, kedua redup, ketiga kedip-kedip seperti ini. Jadi ada tiga mode untuk lampu ini. Ini sangat murah sekali, harganya sekitar 12.000 teman-teman ya. Sangat murah dan sangat ringan sekali. Kalau kita pakai 18650 tidak bisa teman-teman ya. Ini kalau kita masukkan, walaupun sama ini biasanya bisa, cuma ini ada ujung-ujungnya ini jadi nggak bisa. Jadi nggak bisa dipakai, beda. Biasanya ada yang bisa, ada yang nggak. Kalau senter LED ada yang bisa pakai 18650. Kalau ini nggak bisa teman-teman ya. Pakai baterai A3 sebanyak 3 seperti ini. Sekian dulu unboxing dan review LED gantung untuk kemah. Sekian dulu dari saya Kedaksman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.